cintaku juga sayangku, percaya padaku. Aduh, ngerepotin banget sih ini cewek, pakai acara pingsan segala lagi. Puskesmasnya masih jauh nggak ya? Itu kan Marni sama Mas Suryo. Hah, kok dia udah bisa sedekat itu sih sama Mas Suryo? Nggak bisa ini, nggak boleh dibiarin begini. Wong aku cuma mau ngerjain dia aja, kok biar dia kapok? Kabar itu benar sih, benar ya? Benar mas, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangkrik. Mas, ingat nggak waktu malam itu saya kan ketemu laki-laki, itu dia mas. Sama dia? Rupanya dia belum tahu siapa aku sih. Kalau dia tahu siapa aku, gak mungkin berani dia seperti ini. Yaudah, kalau gitu aku akan cari dia ya. Silakan mas. Berarti aku masih ada sedikit harapan untuk jadi menantunya Pak Lurah. Assalamualaikum. Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mar. Di mana ya? Ini udah di rumah kamu, Mar. Oh iya. Kamu kenapa sih pakai pingsan segala? Saya itu gak bisa kaget, Mas. Kaget dikit pingsan. Oh. Kaget dikit pingsan. Gitu, Mas. Iya. Ya udah, ini kan udah nyampe rumah kamu. Kamu istirahat aja dulu ya. Tapi anak-anak di sini loh, Mas. Lagian saya belum selesai ngerjain kerjaan di rumah, Mas. Oh, iya. Saya juga masih lemes, Mas. Loh. Gak apa-apa kok kamu gak nyelesain. Kamu istirahat aja dulu ya. Kamu istirahat biar sehat. Daripada ntar kamu pingsan lagi, aku juga repot loh nanti. Ya udah. Ya udah aku permisi dulu ya. Iya mas. Maksudnya aku mau permisi dulu, Mar. Oh. Iya, maaf ya mas. Iya. Mau minta maaf. Maaf soal apa ya? Maaf udah 2 hari saya ngerepotin mas. Sebenarnya apa? Sebenarnya saya sama keluarga saya tuh gak ada masalah sama rentenir. Saya cuma pingin kenal sama mas. Kenal terus gimana? Gak gimana-gimana sih. Saya cuman pingin kenal lebih dekat sama mas, itu aja. Saya mau minta maaf juga mas. Saya yang nyuruh Asih supaya gak datang pagi ini, supaya saya bisa bantu-bantu di rumah mas. Kenapa toh Mar? Kok gitu?
Nggak tahu, Mas. Sejak pertama saya lihat Mas naik jeep, di pikiran saya tuh saya pengen kenal sama Mas. Cuma kenal doang ya, Mar? Gak ada yang lain? Nggak ada yang lain, sumpah nggak ada. Udah, aku permisi dulu kalau gitu ya. Kamu istirahatnya dulu biar sehat. Ntar kalau kamu udah sehat, kita ngobrol-ngobrol lagi, biar bisa lebih deket gitu. Beneran, Mas? Iya, beneran. Nanti aku kirim orang ya untuk kirim sepeda kamu. Aku permisi dulu. Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.